आपने पर थोड़ी ओके गाइस, sekarang kita lagi ada di Hidimba Temple. Sini ada foto-foto bersama kelinci. Jangan lus. Ini kelincinya. No. Ditawarin foto sama kelinci. Ini orang ini nih. Kotor lah kelincinya. Wow, bekas ada salju-saljunya. Itu tempelnya guys, itu dia. Ini gratis, masuknya gratis, nggak bayar. Kita lihat aja lah, gratis. Wow, bekas salju. Ini dia kuilnya nih, bekas turun salju nih. Ini es semua. Oh, licin. Wow. Lihat tuh atapnya, salju semua guys. Ya, kita lagi di Hidimba Temple. Tuh, bekas turun salju beberapa hari yang lalu. Sekarang saljunya udah mencair jadi es gini, licin nih. Tuh. Atap-atapnya putih. Banyak es mencair, salju mencair. Jadi es. Dingin. Dingin. Wow. Enak banget di sini guys, suasananya tenang. Ini seperti di pedesaan gitu, terus banyak salju. Wah, apalagi ada matahari gini. Aduh, ini udah kayak surga banget. Karena suhunya tuh minus 2 sekarang. Tuh tangan gua pada beku, merah. Keren nih ada lightingnya. Mantap. Manali bagus. Di belakangnya ada hutan. Terus masuknya gratis yang paling penting. Buat backpacker itu cocok banget dah. Udah gratis, bagus lagi. Ya, ada tragedi. Ada orang kepleset jatuh bersama anak-anaknya. Bahaya loh ini salju gini. Kalau udah mencair, injek-injek jadi licin. Tuh anaknya nangis. Takutnya tangannya patah loh jatuh begitu. Ini licin nih, dia jatuh di sini nih. Ini semua juga licin. Ada aja ya, hati-hati ya. Bagus sih tapi diinjak licin. Ini ada induk anjing bersama anak-anaknya. Gila, anjing kuat dingin ya. Ini langsung diserbu, nyusuk semua. Hidimba Temple. Ya, kita mau lihat ya, seperti apa tempelnya. Yuk kita lihat yuk. Oh, kalau enggak sembahyang enggak boleh. Oh, kayak gitu. Waduh, diomelin guys. Enggak boleh. Shoes are not allowed beyond this point. Aduh, jatuh lagi. Situ jangan lari terus, bahaya. Tuh orang jatuh lagi tuh. Wih, lightingnya keren banget ini. Sangat keren. Ya, ini lautan pinus di belakang Hidimba Temple. Ini
Wow, ternyata di belakang ini ada taman bermain salju, guys. Tuh salju semua. Kita main yuk ke bawah yuk. Tetap berhati-hati karena licin. Ini letaknya ada di belakang Idimba Temple. Kenapa nih pusing nih sepertinya? Pusing, pusing. Dia pusing terus ya. Kayak kamu gitu ya. Dia udah kayaknya udah goyang itu. Udah muter. Wow. Ini ada pedagang apa nih? Souvenir. Wow, ada jagung bakar. Wah, look at this, amazing guys. Cantik sekali. Winter Wonderland. Ini dia Sweet Memories of Manali. 2 Februari 2020. Nah ini pada ngomong-ngomong nih, ini ada gunungnya. Gunungnya bagus banget loh, ini gede banget ini. Ini siapa yang buat ini glow-nya nih? Niat sekali. Tuh belakangnya seperti ini. Bagus. Kita ambil saljunya, guys. Banyak saljunya, guys. Aduh, keras. Oh, licin. Wow. Oh my god, di sini keren banget. Wow. Oh, bisa foto nih. Wow. Bayar berapa nih? Foto sama yak. Ya guys, ini gue lagi foto di atas yak nih. Lucy yang fotoin tuh. Ini view-nya. Mantap yo. Ini lagi naik yak nih. Dapat? Oke. Wah, oh, indah, indah banget guys. Ini gunung apa nih di atas ini nih? Nggak tahu dah, tinggi banget pokoknya. Ini juga tuh keren, so beautiful.
Oke, sudah selesai main saljunya di belakang Hidimba Temple. Sekarang kita mau balik ke Mall Road. Kita mau ke Tibetan Monastery. Yuk. Ini adalah peta dari Manali. Peta wisata maksudnya.